Selamat pagi. Hari ini saya berada di belakang rumah, kegiatan sehari-hari selain doa dan firman Tuhan di masa-masa COVID-19 ini, kegiatan sampingannya menstek jambu madu. Nah, inilah saudaraku yang sudah saya stek. Ini umur satu bulan ya, ini udah panjang akarnya, udah siap untuk dimasukkan ke polybag. Nah, jadi kita akan lihat dan kita akan ambil semua yang sudah mengalami pertumbuhan ya. Jadi rohani kita juga harus mengalami pertumbuhan. Oke. Ya, jadi saya sangat bahagia sekali karena semua rata-rata ini, inilah dia stekan jambu saya, dan itu kita lihat kebanyakan sudah panjang akarnya dan sudah siap untuk dimasukkan ke polybag. Nah, ini dia lagi, akarnya juga sudah banyak ya, kita ambil satu-satu. Nah, ini juga ya, jadi sepertinya semuanya 90% semua sudah berakar. 90% sudah berakar. Jadi kita mau ambil, kita mau pindahkan ke polybed yang lebih besar. Nah, jadi bagi kawan-kawan ya, nah nih. Lihat, akarnya juga sudah banyak. Jadi yang mau pesan bibit jambu madu ya, jambu air. Nah, lihat nih, boleh pesan ya, boleh di WA saya, saudaraku. Nah, nih akarnya juga sudah banyak ya. Nah, ini lagi, jadi sudah banyak akarnya, sudah tumbuh akar. Nah, sudah siap untuk kita masukkan ke polybed yang lebih besar ya. Jadi siap untuk dipesan bagi saudara yang berminat ya, untuk menanam jambu air di rumah ya, bisa pesan kepada kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini dia bibit jambu air saya. Ya, ini sudah berakar. Sudah banyak akarnya nih. Jadi sudah, bagi saudara yang berminat, ini juga sudah bisa dipesan, saudaraku ya. Nah, nih lihat, bagus-bagus semua, berhasil stekan kita nih. Ini lagi, ini sudah siap untuk dipindahkan ke polybed yang lebih besar. Nah, ini rata-rata sudah semua ya, sudah berakar semua, puji Tuhan. Nih.
Nah, inilah hasil stekan jambu air saya, jambu madu ya. 90% semuanya sudah tumbuh akar. Nah, siap dipindahkan ke polybed yang lebih besar. Nah, ini nampak akar-akarnya. Jadi bagi saudara yang kepengen punya jambu madu di pekarangan ataupun di belakang rumah, bisa pesan. Nah, nampak ya akar-akarnya semuanya ini besar-besar, bagus-bagus nih. Hasil stekan kita, ini masih banyak. Jadi bagi yang berminat untuk berkebun sendiri, boleh dipesan.